SMTK ini. Jadi memang di SMTK ini ada jogging tracknya yang bisa kalian gunakan untuk mencari keringat. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Di minggu pagi ini saya akan mengajak kalian untuk melihat suasana di X Arena MTQ, di mana di sini ramai banget Tribuners. Selain banyak orang yang jogging, banyak kuliner, dan ada juga yang main sepak bola tuh. Tuh lihat di belakang saya Tribuners, ramai banget. Ada juga yang sedang duduk-duduk di pendopo, sedang ngobrol bareng, dan ini si Dimas, halo. Nah, Tribuner, bisa dilihat, bukan hanya untuk menikmati olahraga di sini, tapi banyak juga warga menggunakan momen di pagi hari Minggu ini untuk ngumpul bareng keluarganya. Tentu hal ini dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima yang terbenar. Lihat di sini ada bakso bakar, di sini ada susu kedelai, penjual sosis, minuman ringan, dan nih yang kalian buat bawa anak-anak bisa mewarnai di sini. Nah ini pendopo Tribuner, bukan pendopo ya, tempat duduk. Jadi kalian bisa melihat suasana SMTK ini. Jadi memang di SMTK ini ada jogging tracknya yang bisa kalian gunakan untuk mencari keringat. Wow. Nah, Tribuner, tidak hanya untuk jogging, kalian bisa lihat di sini juga dimanfaatkan oleh warga Jambi untuk bermain sepak bola. Jadi memang Tribuner, di hari libur X Arena MTQ ini cukup ramai ya dikunjungi warga, atau yang untuk berolahraga, atau hanya sekedar untuk jalan-jalan, atau sekedar untuk duduk-duduk menikmati suasana di pagi hari Minggu ini. Karena di sini juga masih cukup asri Tribuners. Bisa dilihat tuh, banyak pohon-pohon kayu besar yang sudah jarang kita bisa temui di Kota Jambi. Asik nih ya. Oleh. Sehat. Asik. Kamu udah ada kamu lagan sangat pasal. Kembaliin kamera ya. Ini di dekat Bandara Sultan Taha Jambi, tepatnya di depannya ya, jadi bandara baru itu. Nah, jadi kalian yang punya anak-anak mau latihan bola, kayaknya di sini ada gurunya ya. Tuh. Nah, kalian juga bisa untuk tuh.